Cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Umat TV di pagi hari ini? Sebuah anugerah terindah buat saya bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Belajar Islam Live untuk segmen Akidah dan Kehidupan. Di pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik, yaitu pentingnya dakwah untuk mempertahankan akidah. Dan untuk membahas masalah ini tentu kita sudah bersama narasumber tetap kita, Ustadz Haji Muhammad Ikhwan Jalil LC, ya. Dan juga kita kedatangan tamu istimewa di pagi hari ini, beliau adalah Bapak Wali Kota Bengkulu, Ustadz Haji Helmi Hasan SE. Kita coba sapa dulu kedua narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya Ustadz berdua di pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Sehat. Baik. Ya. Dan pemirsa, kita berharap juga bahwa kondisi Anda di rumah bersama keluarga yang tengah menyaksikan acara kami di pagi hari ini juga dalam kondisi yang sama sebagaimana kami di studio saat ini. Baik, kita akan langsung ngobrol dengan dua narasumber kita ini, Ustadz Haji Muhammad Ikhwan Jalil LC dan juga Bapak Wali Kota Bengkulu sebagai narasumber tamu kita yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini, Ustadz Haji Helmi Hasan SE. Ngomong-ngomong soal pentingnya dakwah untuk mempertahankan akidah ini, Ustadz, kita ke Ustadz Ikhwan dulu. Ya. Apa sih urgensi dakwah, Ustaz, kalau kita melihat? Apa urgensi dakwah bagi terapis akidah itu sendiri, Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, wahai umat Islam, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang diturunkan atau yang dihadiahkan kepada umat manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini ada tiga perkara. Yang pertama, kalian mengajak kepada kebaikan, kalian mencegah dari kemungkaran, dan inilah sebenarnya intinya dakwah itu, amar ma'ruf nahi munkar. Intinya dakwah adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kedua perkara ini yang merupakan inti daripada dakwah itu justru disebutkan pertama oleh Allah, baru kemudian dikatakan wa tu'minuna billah. Ya. Baru kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah keimanan ini adalah perkara yang paling pertama dan paling pokok? Kenapa diakhirkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini banyak penjelasan para ulama berkaitan tentang masalah ini, tetapi paling tidak kita bisa melihat di sini urgensi daripada dakwah itu, justru dengan dakwah itulah akan ada yang namanya iman. Dengan adanya dakwah itu akidah terpelihara. Dengan adanya usaha dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematrikan keimanan itu pada jati diri kita, termasuk pada orang yang kemudian mendakwahkan kebenaran. Iya. Abu Bakar As-Siddiq, berapa ayat yang dia telah hafal ketika dia mendakwahkan Islam itu kepada sahabat-sahabat besar yang lainnya, kepada Uthman bin Affan, kepada Bilal ibn Rabah, ya, kepada sahabat-sahabat yang kemudian nanti menjadi pentolan-pentolan para sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengetahui banyak ayat karena pasti pada saat itu Al-Qur'an belum turun semuanya. Yang inti yang dia ketahui adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka dia kemudian menyampaikan ini kepada orang yang bisa dia sampaikan. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sejarah awal mula Islam ini adalah memang adalah mengetahui, mengamalkan dan menyampaikan. Bahkan menyampaikan adalah bagian dari pengamalan Islam itu sendiri. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah hijrah ke Madinah dan kemudian beliau hajjatul wada, ya, sering sekali mengatakan Allahumma hal balak, ya, ketika beliau mengulang-ulang perkataannya dalam hajjatul wada, Allahumma hal balak, Allahumma fashhad, ya, falyuballigh asyahid minkumul ghaib, ya, sampaikan orang yang tahu ini kepada yang tidak tahu. Jadi agama ini adalah bukan agama yang individualistik, bukan agama yang mementingkan diri sendiri, ya, tapi agama yang selalu peduli, ya. Bagaimana seseorang itu memiliki kepedulian kepada orang lain, ya. Saya sempat mengatakan bahwa kalau kita melihat ada orang yang mau jatuh di sumur atau ada orang yang mau tenggelam di sungai, di lautan, apa yang kita lakukan kalau kita adalah orang yang tahu menang, ya. Kita akan bergegas menuju kepada orang itu, kita akan ambil tangannya, kita akan selamatkan dia. Ya. Bagaimana ketika kita melihat ada saudara kita yang hampir terjatuh kepada jurang-jurang neraka, ya, dalam perangkap-perangkap maksiat, ya. Maka kita akan bersegera mengambil mereka. Kita akan bersegera untuk menyelamatkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah dengan dakwah ini, ya, Islam ini jaya, dengan dakwah inilah akidah ini dipertahankan. Ya. Ini saya kira teorinya banyak dari kita para ustadz ini, ya, ya, tetapi ya insyaallah Pak Wali nanti akan lebih bisa memberikan terjemahan operasionalnya ya di lapangan seperti itu. Baik. Ya. Ya, saya kira demikian. Baik, saya terima kasih. Ustaz, kita ke Pak Helmi dulu, ya. Pak Wali. Bagaimana Bapak melihat kondisi umat saat ini? Kemudian sepenting apakah menurut Bapak dakwah itu sendiri? Iya. Ya. Saya melihat, saya cuma ada apa tidak sepaham beliau soal agama, ya. Tapi saya ingin menceritakan bahwasanya gelap itu hanya bisa hilang dengan cahaya. Gelap ini uraian ke masyarakat pun banyak, artinya kemaksiatan, korupsi, ya kan, tawuran pelajar, narkoba, pergaulan bebas, ya kan, kemiskinan, kebodohan, kemarau, perampokan dan sebagainya, itulah kegelapan. Nah, kegelapan ini itu hanya bisa hilang dengan cahaya. Kegelapan tidak bisa hilang dengan seminar, kegelapan tidak bisa hilang dengan represif dan sebagainya. Sekuat apapun penegakan hukum menghilangkan korupsi itu, tidak akan pernah hilang itu korupsi. Tetapi ketika korupsi hilang, ketika apa? Ketika adanya agama, ketika adanya cahaya. Misalnya ruangan ini bisa ada manfaat ketika ada cahaya. Tapi ketika cahayanya hilang, maka kita akan mendapatkan mudarat. Ketika kita harus keluar dari ruangan ini, mungkin tersandung dengan meja, mungkin ada terinjak apa dan sebagainya. Tapi ketika ada cahaya, maka ada manfaatnya. Kita bisa apa berdakwah melalui televisi dan sebagainya. Nah, begitu juga misalnya kan bagaimana dakwah itu begitu penting. Saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika itu suasana sedang berduka. Maka ketika tidak ada dakwah selama 7 hari saja, tidak ada pengeluaran jamaah, ya. Maka ketika itu banyak orang yang mengaku nabi-nabi palsu. Bahkan juga banyak orang yang keluar dari Islam. Nah, kenapa? Karena memang dakwah tidak hidup. 7 hari. Tidak ada dakwah, kegelapan mulai datang. Bagaimana ketika misalkan di negara kita yang begitu besar ini, sumber daya alamnya yang begitu banyak, generasi mudanya begitu banyak, ketika tidak ada dakwah, maka mereka juga akan terselimuti oleh kegelapan. Dan kegelapan itu hari ini begitu nyata kita lihat. Coba kita bandingkan, banyakan mana diskotik sama masjid. Begitu, isinya maksudnya. Bagaimana ada diskotik yang 3 hari 3 malam gak berhenti-berhenti. Tapi adakah masjid, ya, di kita misalnya kan, yang ternyata sholat 5 waktunya itu gak putus-putus dan ramai terus. Sebuah apa perbandingan yang sangat paradok. Dan ini kenapa bisa terjadi? Karena memang dakwah tidak hidup. Jadi begitu penting dakwah terhadap konteks kebangsaan, kenegaraan. Begitu juga penting dakwah terhadap bagaimana menghilangkan kegelapan di republik kita ini. Nah, kemudian bagaimana ketika dakwah hidup di keluarga misalnya. Keluarga yang hidup dakwah, seorang istri tidak akan pernah minta cerai kepada suami. Saya punya data bagaimana hari ini begitu banyak seorang istri meminta cerai kepada suami. Seorang
PNS guru meminta cerai kepada suami padahal dia seorang guru. Guru SD gara-gara dapat sertifikasi dia minta cerai kepada suaminya. Sesungguhnya bukan karena soal sertifikasinya, tetapi karena memang tidak ada dakwah di dalam rumah tangga. Ketika seorang suami menghidupkan usaha agama, dakwah di dalam rumah tangga, maka pastilah seorang anak tadi akan hormat kepada orang tuanya. Pastilah seorang istri akan begitu hormat kepada sang suami, dan suami itu akan menyayang istrinya. Begitulah ketika rumah tangga Rasulullah, walaupun rumahnya tidak mewah, tidak besar, tetapi dia bisa mengatakan baiti jannati. Kenapa bisa seperti itu? Karena hidup suasana agama, adanya dakwah di sana. Bagaimana dihidupkan taklim, bagaimana dihidupkan lima amalan agama di dalam rumah tangga itu. Nah, hari ini rumah tangga mana yang tidak menghidupkan amalan agama, tidak menghidupkan dakwah, maka siap-siaplah. Rumah tangganya akan menjadi terbina, rumah tangganya akan menjadi restoran, rumahnya akan menjadi supermarket dan sebagainya. Tidak ada suasana kehangatan di dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga kita suasananya tidak seperti yang kita harapkan, cepat hidupkan suasana dakwah di sana. Dakwah yang kita maksud bukannya harus datangkan ustaz tiap hari, tetapi bagaimana seorang suami bisa menjadi ustaz di keluarganya sendiri. Tidak harus dia juga menjadi hafiz Quran, tidak harus dia menjadi seorang alim, tetapi bisa dia beli kitab-kitab, ya kan? Dibuat taklim di rumah, dibacakan satu hadis, terserah kitab apa saja, dibaca saja satu hadis dua hadis, kemudian istri dengar, anak-anak dengar. Kemudian bagaimana juga makannya juga dengan dakwah, dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu dilakukan, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Seperti itu. Baik. Ya, Ustaz, tadi Pak Helmi sudah sebutkan banyak sekali kebobrokan akhlak, Ustaz. Mulai dari kenakalan remaja, geng motor dan sebagainya, narkoba dan sebagainya. Ini kira-kira sumber penyebabnya dari mana, Ustaz? Ya, tadi telah disinggung oleh Pak Helmi bahwa sumber utamanya sebenarnya adalah gaibnya, ya, tidak hadirnya cahaya agama, cahaya Islam bermula di rumah, ya, di rumah tangga. Ya, rumah bisa megah, ya, mentereng, tetapi hilang dari cahaya kebersamaan. Ya. Saya kemarin sempat baca-baca di beberapa informasi, Pak. Ada yang melakukan penelitian tentang apa yang menjadi penyebab banyaknya prostitusi di satu kota. Ternyata beberapa responden itu bukan karena sekedar masalah ekonomi. Ya, banyak yang anak pejabat. Ya, mohon maaf Pak Wali. Ya, betul, betul. Banyak yang anak orang kaya. Betul. Ya, pengusaha terkenal. Kenapa? Dia dendam sama orang tuanya. Kenapa dendam? Dia tidak pernah merasa terperhatikan. Iya, terperhatikan dalam arti kata yang sebenarnya, hilang, ya, nuansa kasih sayang dalam rumah tangga itu hanya dipenuhi dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materi, dan bapaknya mungkin melakukan banyak hal-hal yang kurang baik, tidak, apalagi ditambah dengan tidak memperhatikan orang, ibunya juga seperti itu, akhirnya dia dendam kepada orang tuanya, dia bilang biar, bahkan kepada wartawan dia katakan tidak apa-apa, iya, muat saja saya di koran. Iya, biar orang tua saya tahu, ya, ini hasil perbuatannya. Iya, na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau seperti ini pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah sedihnya kita. Jadi intinya adalah masalah agama ini. Ya, persoalan pertama, Pak. Ustaz kita, ya, Ustaz Muhammad Zaidun Rasmin, sebagai salah seorang pemerhati masalah pendidikan anak, pernah menyampaikan satu pelajaran ta'amul tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bisalah sab'an, ya. Wa huwa sab'an, sab'a sinin. Perintahkan anakmu salat pada umur 7 tahun. Ya. Nanti 10 tahun kalau enggak salat, pukul. Ya. Kita cuma biasanya yang belakangannya aja, ya. 10 tahun pukul, ya. Kita tidak melihat proses 3 tahun ini. Ternyata 3 tahun itu dalam hitungan bulan Hijriah, ya, 1 tahun itu 360 hari, Pak. 360 hari itu 5 kali sholat. Kita kali 3, 360 itu berarti 10 ribu, 1000 kali. Ya. 1000 kali, ya. 3 kali 5 berapa? Ya, 360 hari, kita kali 5, seharusnya sekian banyak itu kita memerintahkan anak kita sholat. Nah, subuh, sholat lagi. Duhur, sholat lagi. Ya, kita perintah tidak boleh putus. Ya. Tahun kedua juga seperti itu. Tahun ketiga, ya. Jadi sudah saya hitung kalau tidak salah ya sekitar
10 berapa ribu kali kita menyuruh anak kita sholat baru kita memukul. Nah sekarang berapa kali kita menyuruh anak kita sholat, ya, baru kemudian kita mengatakan bahwa dia tidak mau sholat, ya. Ya. Kembali kepada kita. Ini persoalan pertama, ya, ya. Persoalan persoalan paling fundamental dalam agama ini adalah sholat, ya, setelah syahadat tentunya. Ya. Nah bagaimana ini ditanamkan kebiasaan yang seperti ini? Ya. Ya. Tentu gaibnya ya persoalan ini adalah karena kita tidak memperhatikan dengan cara yang seksama. Ya. Ketika orang mau melakukan satu proyek, ya, orang mau melakukan satu pekerjaan dunia atau bikin organisasi perusahaan, dia akan bikin visi misi. Ya. Visinya, umpamanya 10 tahun ke depan, bagaimana wujudnya perusahaannya, ya, atau mungkin pemerintahan, ya, kota apa atau bagaimana apa, atau apapun dalam masalah-masalah dunia ini. Kemudian dibuatlah program untuk mencapai visi itu. Ya. Kemudian ada program kerja tahunan, bulanan, kemudian di breakdown lagi jadi program harian. Ya. Mengapa kita tidak meletakkan visi keluarga kita, visi kehidupan kita untuk akhirat itu? Ya bukan 50 tahun yang akan datang, tapi visi yang berkelanjutan, visi untuk kehidupan yang abadi. Ya. Ya. Tapi itu kita breakdown ya dalam program. Mulai program harian kita, program bulanan kita, program tahunan kita. Apa yang telah kita lakukan untuk kemaslahatan ukhrawi itu. Untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Ini yang barangkali gaib. Ya. Ini yang barangkali tidak hadir dalam kehidupan banyak keluarga-keluarga muslim di Indonesia ini. Sehingga ya terjadilah apa yang terjadi. Ya. Maka kita ingin kembalikan ini. Ingin ya. Kita kembalikan jadi diri kita. Ya. Saya kira itu dari saya. Baik, ya. Insya Allah. Ya, kita ke Pak Helmi lagi sebagai pejabat publik nih, Pak Helmi sebagai Pak Wali Kota nih. Bagaimana peran pemerintah sendiri secara umum dalam pengentasan masalah-masalah umat, khususnya terapis akidah itu sendiri? Ya, saya ingin sampaikan pertama soal dakwah tadi ya. Dakwah ya. Itu adalah ibu daripada kebaikan. Sama seperti misalnya kan energi itu bisa berbagai bentuk. Ya kan energi tidak kelihatan tapi dia bisa dirasakan. Ya. Misalnya dia bisa menjadi cahaya, dia bisa menjadi kipas angin dan sebagainya. Ya. Energi seperti itu. Dia juga bisa menjadi pendingin, dia bisa menjadi pemanas. Itulah ibu kebaikan yang namanya dakwah itu. Nah kemudian bagaimana misalkan konteksnya pemerintah hari ini di Bengkulu, kita buat sebuah tekad besar namanya Bengkulu Koreligius. Kita meyakini bahwasanya ketika jalan di Hotni, anggaran kami terbesar itu adalah infrastruktur hari ini. Tetapi apakah itu membawa kebahagiaan bagi rakyat? Tidak juga. Padahal itu yang menjadi harapan rakyat paling besar adalah bagaimana infrastrukturnya dibenahi. Ketika kita benahi infrastruktur, apakah mereka bahagia? Tidak juga. Lalu kemudian ada 74 ribu warga kota yang masuk dalam jurang kemiskinan. Lalu terapinya adalah, terapinya bagaimana memberikan bantuan modal sehingga lapangan pekerjaan tercipta banyak. Saya lakukan itu 1 miliar satu kelurahan program. Tapi apakah itu menjadi clear persoalan? Tidak juga. Begitu. Nah kemudian begitu juga program-program yang lain yang saya lihat ya, program-program yang lain. Tetapi apakah itu menyelesaikan persoalan? Tidak. Karena sesungguhnya harapan masyarakat itu sama-sama, sama semua. Semua kita punya harapan yang sama. Seorang profesional, seorang petani, seorang karyawan, seorang pengusaha, semuanya punya tujuan yang sama adalah ingin bahagia. Kenapa dia minta jalannya mulus? Karena dia ingin bahagia. Kenapa dia minta lapangan pekerjaan? Karena dia ingin bahagia. Tapi apakah dia dapatkan bahagia ketika dia sudah dapat pekerjaan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena memang Allah tidak letakkan kebahagiaan itu pada jalan. Allah tidak letakkan kebahagiaan itu kepada pekerjaan. Tapi Allah letakkan kebahagiaan itu pada agama. Dan agama ini bisa hidup dengan adanya dakwah. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya tidak rumit. Rasulullah SAW sudah diperintahkan oleh Allah SWT dan ini dijamin. Satu-satunya yang dijamin, dosa diampuni masa lalu, dosa diampuni masa yang akan datang, dan dijamin masuk surga. Nah kemudian dia melakukan itu kepada para sahabatnya. Dilakukan dakwah kurang lebih 13 tahun untuk menanamkan imannya, akidah tadi. 13 tahun kurang Rasulullah. Menanamkan iman yakin kepada para sahabat itu kurang lebih 13 tahun. Bagaimana cara Rasulullah? Lalu Rasulullah melakukan hal-hal yang sederhana. Bagaimana setiap hari dari pagi sampai sore bahkan sampai malam dia berkeliling saja. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah disampaikan sebuah kalimat. Kalimat hak, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ketika disampaikan kalimat itu dan diucapkan maka dia akan bahagia. Ya. Maka kemudian ketika dilakukan terus menerus itu, apakah langsung dia mendapatkan taburan bunga pujian? Tidak. Maka disitulah ada yang namanya ujian. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah saya mencintaimu. Maka Rasulullah sampaikan, kamu pikir-pikir lagi.
Sampai ketiga kali sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, saya mencintai kamu. Maka Rasulullah sampaikan, kalau kamu betul-betul tulus mencintai saya, maka siap-siaplah air bah kesusahan akan datang kepadamu. Begitulah yang dialami Rasulullah SAW. Bagaimana kekasih Allah yang dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, tetapi mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Bagaimana di Taif dia dilempari kotoran. Bagaimana kemudian dia ingin dibunuh. Bagaimana kemudian hampir seluruh keluarganya memusuhi dia. Bagaimana kemudian dia ditinggalkan orang tuanya, bapaknya, ibunya. Bagaimana kemudian dia menjadi yatim piatu. Nah, proses-proses ini adalah proses-proses bagaimana menggojlok pribadi-pribadi Rasulullah menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, yang betul-betul bertawajuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang harus dilakukan hari ini. Bagaimana kita kembali kepada dakwahnya Rasulullah SAW. Bagaimana kita mendatangi umat, bukan umat datang kepada kita. Konsep hari ini saya ingin sampaikan adalah kita agak sungkan untuk mendatangi umat. Bahkan kita menganggap orang yang sukses di dalam dakwah itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan, orang yang mendapatkan pujian-pujian, orang yang tidak pernah mendapatkan celaan, caci maki, dan orang yang tidak pernah mendapat ancaman. Padahal kalaulah itu menjadi alat ukur kesuksesan kita, maka sesungguhnya Firaun adalah orang yang paling sukses. Karena Firaun enggak pernah didemo sebagai raja ketika itu. Firaun juga tidak ada yang berani menghina Firaun. Firaun juga tidak pernah sakit. Tapi Rasulullah SAW, bahkan di dalam peperangan dikisahkan ada ustadz yang menceritakan kepada saya, giginya sempat patah. Artinya apa? Ini seorang yang luar biasa Rasulullah ini. Tapi kok bisa patah gigi ketika peperangan? Kemudian kok dilempari kotoran? Kemudian kok dianggap orang gila dan sebagainya? Pertanyaan kita adalah, apakah kita sudah mengalami apa yang dialami Rasulullah? Kalau kita belum, jangan-jangan usaha dakwah kita belum diterima oleh Allah. Kalaulah kita selalu mendapatkan pujian di dalam dakwah, jangan-jangan dakwah kita memang belum diterima. Kalaulah memang kita mendapatkan kemuliaan, pujian dalam dakwah, jangan-jangan dakwah kita ini keliru seperti Rasulullah. Kalaulah memang kita mendapatkan itu, apakah kita berani mengatakan kita lebih hebat daripada Rasulullah? Apakah kita berani mengatakan kalau kita ini lebih soleh daripada Rasulullah? Apakah kita berani mengatakan kalau kita ini lebih alim daripada Rasulullah? Lalu kenapa Rasulullah diperlakukan seperti itu dan kita tidak diperlakukan seperti itu? Lalu ada pemikiran, itu kan Rasul, kita kan bukan Rasul. Apakah yang ditimpakan kepada Abu Bakar? Bagaimanakah nasib yang ditimpakan kepada Siti Khadijah? Bagaimanakah nasib yang disampaikan kepada para sahabat-sahabat lain, Bilal misalnya? Bagaimana? Toh mereka juga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang hampir sama dengan perlakuan kepada Rasulullah. Maka ketika itu Allah ridho kepada mereka. Maka Allah katakan bahwasanya mereka lah umat yang terbaik dari segala umat. Zaman terbaik dari segala zaman. Kalaulah kita sepakat dengan pernyataan seperti itu, kenapa kita tidak mencontoh mereka? Kenapa kita harus cari cara-cara yang baru yang belum pernah Allah ridho dengan cara seperti itu? Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengajak, mari kita evaluasi. Kenapa umat seperti ini? Kenapa masjid sepi? Kenapa seorang istri, seorang suami mudah betul mengatakan perceraian? Kenapa seorang pemuda dan pemudi ketika ingin menikah, lalu dia kirim undangan, lalu dia berfoto selayaknya orang yang sudah berumah tangga puluhan tahun? Kenapa seorang bapak tidak risau ketika anaknya tidak sholat? Tapi seorang bapak akan marah-marah besar kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris, tidak kursus matematik, rapornya merah dan sebagainya. Dia tidak mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pegawai negeri sipil misalnya. Kenapa seorang suami tidak pernah bertanya bagaimana sholatnya istri? Bukankah ketika istri melakukan dosa maka suami dapat? Bukankah ketika anak istri kita tidak pakai jilbab maka kita juga dapat? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kita tidak berusaha untuk bagaimana menghidupkan kembali suasana kehidupan rumah tangga Rasulullah sebagaimana suasana kehidupan rumah tangga kita. Bagaimana juga suasana bertetangganya Rasulullah, bagaimana juga kita hidupkan suasana bertetangga kita. Bagaimana juga suasana kehidupan Rasulullah dengan anak-anaknya dan sebagainya, begitu juga untuk kita. Intinya saya ingin menyampaikan, solusinya tidak ada lain itu. Bagaimana kita menghidupkan kehidupan Rasulullah 24 jam dalam kehidupan kita. Bagaimana, ada sebuah perkara yang menarik yang perlu saya sampaikan. Dengan dakwah yang bukan ceramah, tapi ternyata dengan cara seperti itu, orang bisa menerima Islam secara utuh. Saya punya adik angkat, tidak perlu saya sampaikan namanya. Ketika dia masih sekolah, dia ingin menjadi, cita-citanya tidak menjadi polisi. Tetapi orang tuanya ingin dia jadi polisi. Kemudian karena dia hormat kepada orang tuanya, akhirnya dia daftar jadi polisi. Ketika dia jadi daftar polisi, kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan jadikan saya polisi. Tetapi ternyata dia menjadi terbaik ketika itu. Dan dia tetap terima dan dia berdoa lagi, ya Allah,
tempatkan saya di mana yang muslimnya banyak sehingga saya bisa belajar agama Islam. Tetapi justru ditempatkan dia di tempat yang mayoritas non muslim. Kemudian dia bingung ini apa maksud Allah. Kemudian setelah itu dia diundang ke sebuah rumah ibadah non muslim dan kemudian dia berkenalan dengan seorang perempuan di sana. Perempuan ini termasuk orang yang orang pilihan. Dan kemudian tema undangannya lah dia diminta untuk penyuluhan tentang narkoba. Setelah itu diajak makan malam. Ketika dia makan malam, di dalam suasana makan malam itu bapaknya si perempuan ini termasuk tokoh agama non muslim. Kemudian ketika makan malam, adik angkat saya ini cuci tangan pakai keran, dia cuci tangan, kemudian dia makan. Dia makan, lalu si perempuan tadi karena masih muda kritis, dia sampaikan, mas kan lulusan terbaik Akabri, tentu sudah belajar table manner dan sebagainya. Kenapa mas makannya kok seperti ini? Makannya jorok dan sebagainya. Dia katakan, di mana letak joroknya dek? Saya makan tuh pakai tangan-tangan saya sendiri. Dan sebelum saya makan, saya cuci. Adik makan sendok pakai garpu. Pertanyaan saya, sendok garpu itu oke dicuci juga. Tapi kemarin masuk mulut siapa? Apa adik jamin ini garpu, ini sendok hanya masuk ke mulut adik? Jangan-jangan ini pernah masuk ke mulut tukang kebun adik. Jangan-jangan ini pernah masuk mungkin dengan mulut orang lain. Coba adik bayangkan, mulut dia sudah masuk sendok, sekarang mulut masuk mulut adik. Tapi kalau tangan ini saya jamin belum pernah masuk ke tangannya tukang kebun, belum pernah. Ini masuk hanya ke mulut saya. Nah kemudian soal kebersihan sudah. Dan yang selain itu, secara kesehatan, makan pakai tangan ini jauh lebih baik untuk pencernaan kita di dalam usus dan sebagainya. Dan kemudian selain itu dek, saya lakukan ini karena Rasul saya, Nabi akhir zaman itu melakukan ini. Di balik sunnah ada kemuliaan, maka saya lakukan seperti ini. Kemudian si orang tuanya tadi melihat suasana seperti itu, sudah-sudah jangan bicara lagi, kita cukup. Nah ketika itu maka si perempuan tadi besoknya kontak lagi dengan si adik angkat saya tadi, saya sampaikan, mas saya kok jadi penasaran, kalaulah makan itu seperti itu. Lalu dia disampaikan juga ketika di meja makan, mas kok agama mas ribet ya, makan aja diatur sampai seperti itu. Dia katakan, dek justru ini bukan ribet, ini agama sempurna. Agama sempurna itu jangankan makan, saya ke toilet saja mau satu dua diatur deh. Kaki itu harus pakai kiri dan harus pakai alas, kepala saya harus ditutup. Saya harus satu, saya harus jongkok deh, bukan berdiri. Dan jadi banyak, akhirnya di meja makan tuh dia dakwah. Bagaimana dia dakwah? Dakwah bukan dengan ceramah, tapi dia dakwah. Ketika itu tersentuh, terkesan ini perempuan. Dan kemudian dia tanya, mas, dia bicara soal ketuhanan. Dan dia ambil kitab Al-Quran. Saya tidak paham agama Islam. Saya tidak pernah mengaji, takutnya saya salah paham. Saya tidak bisa memberikan kepahaman kepada kamu deh. Yang bisa memberikan kepahaman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasihkan Al-Quran itu sama dia. Ini Al-Quran terjemahan, silakan kamu bandingkan dengan kitab kamu. Pertanyaan-pertanyaan kamu tanyalah sama Al-Quran, jangan tanya sama saya. Kalau sama saya nanti saya salah jawab. Singkat cerita, ketika dia bandingkan dua kitab ini, dan kemudian si perempuan itu telpon lagi, dia mengatakan, mas saya ingin ikut kamu, saya ingin ikut agama Islam. Masya Allah. Begitu juga misalkan ketika saya ketemu dengan, di pesawat saya ketemu dengan Ustaz Afgan Irian misalkan. Dia cerita, karena sebuah tangisan, maka seorang Jerman masuk Islam. Di dalam pesawat ketika mereka ingin ke Jerman, ada sahabat Ustaz Afgan Irian ini, dia cerita kepada saya, dia duduk di pesawat itu, kemudian ada perempuan-perempuan di kiri kanannya datang dengan baju yang Masya Allah ya. Kemudian dia tidak bisa bahasa Jerman. Bagaimana cara dakwah? Dia enggak tahu bahasanya. Terusnya bagaimana sukunya beda, agamanya juga enggak tahu apa. Akhirnya dia, apa yang dilakukan? Dia nangis saja. Dia nangis serius, saya nangis sesungguhnya. Nangis betul. Kemudian pramugarinya panik. Kenapa teman kamu? Katanya. Kenapa dia nangis? Apakah dia sakit? Kalau dia sakit kita ambil dokter, kalau perlu turun saja. Maka ketika itu dia sampaikan dia bukan nangis karena sakit. Terus kenapa? Dia nangis karena kasihan kepada kalian para orang-orang cantik, orang-orang yang itu pintar, tapi Anda akan dibakar di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena pakaian Anda seperti ini. Loh, apa urusannya dengan dia katanya? Saya kan enggak tahu dia, enggak kenal dia. Dia sayang kepada kalian, dia cinta, dia kasihan kepada kalian. Makanya dia nangis. Lalu di sebelah orang Jerman dia mengatakan, pacar saya saja tidak seperti dia. Tentu dia ini orang baik, bisa nangis untuk saya. Pacar saya itu enggak pernah nangis seperti ini untuk saya. Sampaikan kepada dia, mau tidak dia membimbing saya agar saya tidak dibakar di api nerakanya Tuhan dia ini. Singkat cerita dia menikah. Ketika sudah sampai di Jerman dia menikah dan kemudian sekarang sudah punya keturunan. Masuk Islam ini. Islam. Allahu Akbar. Jadi dakwah itu adalah cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan. Tapi dakwahnya itu memang harus dakwah caranya Rasulullah.
Karena ketika dakwahnya cara Rasulullah, maka di situ ada pertolongan Allah. Tapi kalau dakwah tidak menggunakan caranya Rasulullah, maka tidak ada pertolongan Allah. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana sekarang suasana dakwah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dakwah itu perlahan-lahan sudah mulai asing di diri umat. Jangankan itu saja, hari ini misalkan kita lihat orang muka pakai kopiah saja setengah mati susahnya, apalagi pakai sorban, apalagi pakai gamis. Padahal sebenarnya saya lihat persoalan ini adalah buah daripada dakwah. Jadi ketika seseorang itu dakwah, hidup agamanya pasti ada perubahan. Misalnya perubahan dari performan luar kelihatan, dan kemudian nanti kita lihat dari isinya. Misalnya amalan, yang tadinya gak sholat tahajud jadi mudah sholat tahajud, yang gak sholat duha jadi mudah sholat duha. Nah inilah pentingnya dakwah itu, pentingnya dakwah terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap pemerintah. Ketika dakwah hidup, agamanya hidup ya, maka tidak akan ada korupsi. Karena mereka tahu, Allah saksikan itu. Ketika mereka melakukan sesuatu, Allah saksikan mereka tidak mau. Tapi kenapa hari ini misalkan orang diliputi kegelapan? Kita lihat saja misalkan sholat seperti kata beliau tadi. Kadang-kadang orang azan kencang, dia dengar azan. Kamu dengar. Kamu tahu nggak azan itu apa? Panggilan sholat. Tapi kenapa kamu kok nggak datangin azan itu? Oh, sholat itu kan bisa kapan-kapan. Kan tidak harus seperti itu. Kenapa harus ekstrim kita beragama Islam? Bayangkan pandangan orang hari ini, sholat itu tidak penting. Tapi yang penting sholat saja. Pakaiannya tidak penting, yang penting pakaian, ya kan? Terusnya tempatnya tidak penting, yang penting kan ada di mana. Begitu. Nah, oleh karena itu menurut saya, bagaimana dakwah kita ini kita kembalikan lagi kepada jalur sebenarnya, dakwah dengan yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena dakwah itulah yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kita tidak menutup diri terhadap tidak dinamika, tidak. Seperti hari ini misalkan, oh zaman dulu kan enggak ada TV, betul. Tetapi media dakwah di TV ini juga penting. Tetapi tema-tema yang kita ambil adalah bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana kita ceritakan tentang pentingnya menghidupkan suasana agama sebagaimana agama apa rumah tangganya Rasulullah. Seperti itu. Baik. Ada cerita saat ini. Di satu desa, itu masjidnya sepi, Pak Wali. Ada seorang orang tua yang jadi muazin, dia orang tua, ya selalu azan, tapi yang hadir sholat berjamaah paling orang-orang tua yang seperti dia. Tapi dia tidak berputus asa. Setiap waktu sholat dia azan tetap, berapapun orang yang datang sholat berjamaah tetap berjalannya. Ini minimal menurut pendapat ulama yang namanya sebagian ya. Pendapat ulama mengatakan sholat berjamaah fardu kifayah itu berjalan. Walaupun sebagian ulama mengatakan fardu ain. Ala kulli hal, ceritanya satu ketika kira-kira jam 12 malam berkumandang azan dari masjid itu. Taruhlah ya kita namakan Mbah Bejo ini. Mbah Bejo azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gempar satu kampung. Datang Pak RT, datang semua pemuka masyarakat, kumpul semua, jadi ramai itu masjid, dan semua mengatakan, Mbah Bejo, ada apa ini, kenapa azan di tengah malam seperti ini, semua kira ada yang bilang Mbah Bejo ini sudah pikun kali, dia bilang, saya ini selama ini azan pada waktunya. Tapi kalian tidak pada datang. Jadi saya pikir mungkin nanti saya azan jam begini baru kalian bisa datang. Akhirnya Pak RT, pemuka-pemuka masyarakat dengan malu-malu semuanya beranjak. Pulang dengan tenang, istilahnya muntaber, muntur dengan teratur. Jadi begitu kadangkala Jadi silahkan kita mengambil ibrah dari cerita yang seperti ini. Baik. Dan mungkin bisa sharing Pak Wali sedikit tentang program yang sempat memberikan nuansa tertentu dalam dakwah di Bengkulu, Indonesia di Bengkulu. Itu kan sebenarnya kerisauan saja, kerisauan para pengurus masjid, kerisauan para ustadz di Bengkulu, dan kerisauan saya juga melihat kegelapan itu. Bagaimana misalnya kan masjid-masjid sepi, padahal usaha pengurus masjid sudah sangat maksimal. Misalnya
masjid tadi yang tidak punya keramik dikeramiki. Yeah. Lantainya biar nyaman apa jamaah. Kemudian sajadah. Ya, sajadah bagus. Dinding-dinding pun dikeramik. Masya. Saya katakan untung pelafon enggak dikeramik juga, Pak. Artinya mereka berusaha untuk fisik masjid. Yeah. Tetapi ternyata tidak juga berdampak positif terhadap jamaah yang datang. Yeah. Nah, kemudian saya melihat sebuah kejadian yang menarik. Kapan ada waktu jalan santai di Bengkulu seringkali dibuat jalan santai oleh beberapa perusahaan gitu kan. Dengan bertabur hadiah. Bahkan orang itu beli kupon. Jadi beli kupon, siapa yang nama kuponnya diangkat, dia dapat mobil. Dia dapat rumah, dia dapat macam-macam lah kendaraan. Saya sempat dialog dengan seorang yang ikut jalan santai itu, saya tanya, Bu, Ibu kenapa mau jalan santai jam 6 pagi? Kenapa Ibu mau jalan santai dan beli kupon? Saya mau dapat rumah, Pak. Kalau adik kenapa? Saya mau dapat motor. Kalau bapak mau dapat mobil. Kalaulah mobil rumahnya itu enggak ada hadiahnya, mau enggak jalan santai? Oh, enggak mau saya, Pak. Kan begitu. Lalu ketika kita buat program Asmara Subuh keliling-keliling, saya tanya Pak RT, kenapa jamaah yang datang sangat sedikit? Itu Pak, begini alasannya kan. Kalaulah diumumkan, siapa yang nanti subuh sholat dapat 5 juta satu orang, kira-kira banyak enggak yang datang subuh, Pak RT? Allah. Oh, dia bilang banyak, Pak. Kalau gitu, Pak, yakin, Pak RT, yakin. Pak pengurus masjid, kalaulah kita umumkan, siapa yang sholat nanti, masing-masing yang sholat dapat satu motor, banyak gak yang datang? Oh, banyak, Pak. Kalaulah kita umumkan, siapa yang sholat nanti subuh, dapat satu mobil, siapa yang sholat? Datang gak banyak? Banyak datang. Padahal, tawaran-tawaran yang saya maksud tadi itu tidak sebanding dengan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seberapa. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, Allah berikan tawaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Tapi hari ini ketika Allah tawarkan yang seperti itu, Umar tuh gak yakin. Jujur saja, Umar tidak yakin. Berkali-kali ditipu tawaran caleg, tapi yakin juga. Berkali-kali ditipu tawaran-tawaran saya calon-calon tadi dengan janji-janji manis, tapi juga ketipu juga, percaya juga. Tetapi kenapa kok Allah tawarkan, nggak percaya. Kok nggak percaya? Maka saya buat dengan beberapa kawan-kawan, dengan ulama juga, saya musyawarahkan itu, saya ingin buat ajan sosial. Saya ingin buat ajan. Ketika ajan itu sudah tidak lagi didengar, seperti tadi cerita ajan malam-malam itu kan. Jadi saya ingin buat ajan sosial, bagaimana? Agar nanti memang terhentak orang, persoalan sholat ini penting loh. Hari ini kan orang menganggap sholat itu gak penting. Ketika presiden beriring-iring lewat seperti kemarin Jokowi datang misalnya kan, waduh sibuknya ampun. PM, TNI, Polri, semua pelajar, semuanya heboh, semua sibuk. Wah, suasananya sibuk betul. Karena ini orang penting mau datang. Coba kalau kita ke Jakarta, 3-in-1. Syarat ada jalan yang harus 3 penumpang. Itu tidak penting orang, yang penting 3 saja. Yang penting 3. Nah, kemudian kembali lagi ke yang tadi, ke sholat tadi. Akhirnya kita cobalah kita buat saja. Siapa yang sholat 42 kali berturut-turut. Jadi ada Masjid Akbar At-Taqwa itu masjid kota Bengkulu yang tidak terawat. Kapasitasnya besar, lebih dari 10.000 orang bisa masuk dengan bukan alam. Bukan masjid raya ini, bukan masjid. Bukan, masjid kota, masjid agung. Kota. Masjid Akbar. Kemudian yang sholat zuhur itu ya paling 1-2 orang, itu pun sudah tua-tua. Nah, kemudian kita berpikir gimana caranya ini. Lalu diumumkan siapa yang sholat zuhur berjamaah 42 kali berturut-turut, maka dia akan mendapatkan mendadak umroh. Umroh gratis ya. Masya Allah. Kemudian siapa yang sholat 52 kali zuhur berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ula, ya kan, setiap hari Rabu haji gratis. Siapa yang sholat zuhur berjamaah di Masjid Akbar At-Taqwa tidak ketinggalan takbiratul ula, ya kan, di atas 52 kali, maka mendapatkan satu unit Innova V-Series Luxury. Innova. Itu kenapa kok bisa Innova itu? Di balai kota itu saya undang Hafiz Quran menghidupkan suasana agama ta'lim terus. Ada satu hadis yang dibaca ketika itu, saya minta diulang sampai 4 kali. Kira-kira bunyi hadisnya itu, ketika kita ubud dunia, maka kebesaran agama ditarik dari dalam diri kita oleh Allah. Ketika kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka terhalanglah keberkahan wajib. Ketika kita saling caci maki sesama muslim, maka hinalah kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. 3 pernyataan ini membuat saya coba diulang lagi sampai 4 kali. Dan kemudian ubud dunia, cinta dunia. Kenapa agama hari ini tidak hidup? Karena kita ubud dunia. Bahkan kita mencari manfaat atas agama. Padahal di zaman Rasulullah tidak terjadi seperti itu. Abu Bakar orang kaya raya.
Dia ketua adat lah ketika itulah kita anggap orang dimuliakan. Tapi dia korbankan kemuliaannya. Dia korbankan hartanya untuk hidup ini agama. Siti Khadijah 2/3 kekayaan Mekah itu punya dia. Dia korbankan semuanya, bahkan dia meninggal dengan cuma satu helai baju saja, dia tidak punya apa-apa. Dia korbankan semuanya. Maka agama hidup. Semua sahabat melakukan demikian, tapi coba kita lihat kita hari ini. Sebab kita kerja agama, maka kita mendapatkan kemewahan dunia. Kenapa umat hari ini ceramah di mana-mana, menggelepar, banyak orang nangis, wah di mana, tapi kok terjadi perubahan sama sekali? Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Hari ini ceramah menggelegar tentang sholat, tapi kemudian setelah selesai ceramah, azan berkumandang, orang nggak mau penuhi sholat. Kenapa? Jangan-jangan memang di, jangan-jangan ya karena tadi. Pertama, yang ceramah juga niatnya sudah keliru. Yang dengar juga niatnya bukan kepengen mendapatkan hidayah, tapi ingin ketawa-ketawa misalnya. Yang ceramah juga niatnya juga berbeda juga. Nah akhirnya yang saya lihat adalah, ini perlu ada korban. Saya mau suara dengan istri saya, mobil saya ada dua, CRV sama Innova. Saya bilang, dek, ini kayaknya kita kurang korban. Bagaimana kalau kita korbankan saja mobil kita? Saya gak punya dalil ya, saya bukan pesantren, tidak madrasah. Sehingga kalau ini keliru pun saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang terpenting adalah saya ingin melakukan sesuatu. Sama ketika ada seorang ustaz bercerita ada seorang nabi yang dibakar hidup-hidup. Lalu ada dua ekor burung. Satu ekor burung yang kecil, badan kecil, paruh kecil. Ketika dia melihat ada nabi dibakar, dia langsung sibuk mencari air. Dengan paruhnya kecil langsung disiramnya air api itu. Dan api itu tidak mati karena memang airnya kecil. Maka ketika kejadian itu si burung besar melihat. Ketawa-ketawa burung besar ini sembari mengejek burung kecil. Apa katanya? Wahai burung kecil, kamu ini gila. Mana mungkin api sebesar itu akan mati dengan paruhmu yang kecil. Ini kerjaan konyol, ini kerjaan gila, kerjaan gak masuk akal. Sudahlah kamu ini, macam-macam kan. Maka burung kecil itu mengatakan dengan sangat tenang, dia katakan, wahai burung besar, mati dan hidupnya api itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Urusan saya adalah, saya ini melihat ada nabi dibakar, Allah ciptakan saya dengan paruh saya, lalu saya usahakan apa yang bisa saya lakukan. Ambil air dan saya coba untuk memadamkan api itu. Pertanyaan saya adalah ketika engkau ditanya Allah, apa yang kau jawab? Apa yang kau jawab ketika Allah bertanya, wahai burung besar, apa yang kau lakukan ketika melihat nabi saya dibakar? Apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau jawab, burung besar? Itulah yang saya pakai ketika memang ini saya lakukan, yang bisa kita lakukan. Sebagai umaro, maka saya punya tanggung jawab mendatangkan umat ke dalam masjid. Tetapi untuk membawa umat kepada Allah ini, meluruskan niat umat adalah peranan ulama. Maka ketika sampai di masjid, dihidupkan taklim satu hadis, dua hadis tentang pentingnya sholat, tentang meluruskan niat. Terjadi perdebatan memang, itu kan Pak niatnya salah. Salah dan tidak niat itu yang tahu Allah. Tidak pernah ada alat pengukur niat. Dan tidak bisa kita mengatakan niat kamu salah, tidak bisa. Bagaimana seorang WTS diceritakan banyak ulama, banyak ustaz yang hanya memberikan seekor anjing sedang kehausan, kemudian dia meninggal dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita mudah betul menghakimi niat orang? Bisa saja misalkan ketika dia mau datang itu karena alasan inopa, karena alasan umroh, tapi ketika dia sampai 42 kali mungkin dia berubah. Allah berikan hidayah kepada dia. Bagaimana juga sering saya dengar seorang ustaz, seorang ulama menceritakan seorang kiai, pemimpin pondok pesantren yang kaya raya, dia bernazar, kalaulah ada seorang yang rajin ibadah, maka dia sholatnya rajin, tepat waktu, maka dia akan saya nikahkan kepada anak gadis saya. Padahal ada seorang laki-laki yang sedang naik pagar ingin mencuri, kemudian dia dengar cerita itu, kemudian dia urungkan mencuri, ngapain saya mencuri? Mendingan saya ikut saja program itu kiai. Kalau saya sholatnya rajin, saya bisa dapat anaknya, saya bisa dapat warisan pesantrennya. Kemudian dia setiap hari di depan kiai itu sholat. Sholat tepat waktu. Lalu kiai itu melihat, oh ini orang alim betul. Si istri kiai juga melihat, ini orang alim betul, ini cocok ini untuk jadi mantu. Setelah selesai itu dipanggil. Wahai anak, kamu saya ingin nikahkan dengan anak gadis saya. Karena saya lihat kamu rajin sholat begini dan saya sudah pernah bernazar. Maka seorang anak tadi mengatakan, oh Pak Kiai, jangan, saya tidak mau. Loh kenapa? Apa anak saya kurang cantik? Tidak. Karena saya melakukan ini diceritakan, dia nak mencuri segala macam. Justru saya tambah ingin menikahkan kamu karena kamu jujur. Oh tidak, saya tidak mau. Saya kepengen ibadah saya itu bukan karena... Singkat cerita, akhirnya dia dinikahkan. Saya ingin mengatakan, Allah yang memegang hati kita. Jangan kita berpandangan hari ini, oh saya ini orang soleh, orang baik. Kamu bukan orang baik, bukan orang soleh. Belum tentu.
Karena Allah bisa balik-balikkan itu. Nah, oleh karena itu, usaha apa yang kita lakukan itu bukan soal baik dan tidak baik. Tapi seberapa ikhlas kita melakukan usaha itu. Ikhlas itu bukan hanya di mulut. Tetapi hanya Allah lah yang tahu seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Makanya menurut saya, program-program apa yang kita lakukan adalah yang terpenting adalah ada risau. Ada korban. Karena agama ini haus akan korban. Hari ini, apa yang sudah kita korbankan untuk agama? Apakah pernah kita mengorbankan barang yang paling kita sayangi untuk agama? Persoalannya apakah masjid itu jadi makmur atau ada juga pertanyaan. Pak, tapi kan masjid-masjid lain sepi. Lah kenapa Anda tidak korban? Anda sebagai penjual bakso. Kenapa Anda tidak korbankan bakso saya seminggu sekali, saya korbankan satu gerobak, siapa yang mau sholat silahkan makan bakso. Kenapa tidak? Saya misalkan pengusaha air minum. Maka saya korbankan satu truk air minum ini, siapa yang rajin sholat, silakan ini air minum gratis. Kenapa tidak? Bahkan ketika BLT lagi heboh-heboh, bantuan langsung tunai itu, ya akhirnya banyak saya perhatikan orang gak sholat zuhur, kadang ngantri di kantor pos, banyak orang gak sholat asar, begitu kan. Bahkan ketika bagi zakat, daging kurban di Masjid Istiqlal, berita ditayangkan ada yang meninggal. Akhirnya tahun yang ini Masjid Istiqlal enggak bagikan kurban sapi-sapi yang dibagi sama orang, takut ada terinjak lagi. Maka ketika itu saya pikir ini harus ada program. Tidak bisa. Kenapa orang bisa celaka ketika bagi-bagi kurban? Karena caranya tidak seperti caranya Rasulullah. Bagaimana caranya seperti Rasulullah? Ya kembalikan kepada masjid. Bagikan itu di dalam masjid. Dan kita buat program namanya BLA, bantuan langsung Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan Ramadan 2 tahun sudah kita lakukan itu, rata-rata terbagi 20.000 orang. Sempat ketika itu Kapolres bertanya, Pak, nanti orang terinjak-injak, 3.000, 2.000 saja orang sampai mati. Bapak program sampai tidak terbatas. Pokoknya siapa yang duafa, siapa yang tidak mampu silahkan datang bawa pakaian sholat dibagi pokoknya. Bagaimana caranya, Pak? Caranya cuma cara sholat. Bapak atur misalkan anggap satu Sabtu 100 orang. Amplop Bapak pegang 100. Sampaikan dengan orang ketika nyuruh duduk, Bapak-bapak ini amplop 100 dengan saya. Bapak-bapak duduk. Pokoknya ikuti saja dengar ceramah baik-baik, sholat baik khusyuk, zikir, nanti saya datang antarkan ini amplop kepada Bapak. Bapak tidak perlu ngantri. Tidak perlu dorong-dorongan, iya tidak perlu ngantri. Nanti saya, bayangkan kalau seorang Kapolres datang bawa amplop ngantarkan kepada masyarakat. Bayangkan seorang gubernur ngantarkan amplop ini dengan menunduk kepada masyarakat duafa. Bayangkan seorang Kapolda datang menunduk-nunduk kepada masyarakat duafa fakir miskin ini, kepada janda-janda ini dengan tangan dia sendiri. Bayangkan perasaan mereka. Dan bayangkan apa yang akan disampaikan Allah kepada para malaikatnya. Tuh, saksikan. Itu, tuh hamba saya. Manusia yang saya ciptakan, yang dulu kamu katakan ngapain ciptakan manusia? Hanya membawa pertumpahan darah. Tuh, lihat. Dia seorang gubernur. Dia seorang kepala daerah. Dia seorang tentara sebagai, tapi dia mau berbagi. Dan kemudian si orang yang tidak mampu secara dunia tadi, dia akan bersyukur, ya Allah. Tolong jaga pemimpin saya, ya Allah. Yang memuliakan kami, para duafa, para orang miskin, ya Allah. Kami sholat. Dan orang yang memberikan sedekah tadi, dia dapat banyak pahala. Selain pahala sedekah, dia dapat pahala sholat. Dan saya tegaskan, yang tidak sholat, enggak boleh dibagi. Ada yang datang terlambat, enggak sholat, pakai celana pendek, ngamuk-ngamuk, jangan dibagi. Nangis darah pun enggak akan saya bagi. Tahun depan kamu kembali lagi, baru dapat kalau sholat. Artinya apa? Kita ingin mengatakan sholat itu penting. Sholat itu penting. Nah, ketika kita lakukan semuanya dalam masjid, maka Allah punya otoritas di situ. Kan itu rumah Allah. Tapi kalau dilakukan di luar masjid, di lapangan, di rumah, Allah berlepas diri. Maka terjadilah yang namanya ada yang terinjak-injak, ada yang meninggal, segala macamnya. Tapi ketika di masjid, Allah ikut campur. Jangankan 20.000 orang, 100.000 orang. Jangan 100.000, 500.000 orang tumpah ruah di dalam masjid, di halaman masjid, di jalan-jalan, tapi mereka di masjid, insya Allah tidak akan masalah. Hatinya berkait dengan Allah. Berkait dengan Allah. Betul. Nah, inilah yang kita buat, makanya dengan korban seperti ini saya mengajak melalui pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita kembali kepada usaha dakwahnya Rasulullah, kembali kepada masjid. Kita gunakan masjid sebagai sumber kegiatan kita. Kalau kita ingin memberikan sedekah, mari kita berikan di masjid, tapi lebih dulu kita sholat dulu. Dan kemudian kita layani mereka, jangan sampai nanti malah kita niatnya baik,
yeah. tapi kemudian berakhir kepada sesuatu yang tidak baik. Yeah. Baik, pemirsa Mata TV, semakin hangat saja perbincangan kita di pagi hari ini, dan sekedar informasi bahwa apa yang beliau sampaikan di terakhir tadi ini merupakan program beliau, bantuan langsung Allah, dan beliau juga ini sempat menjadi trending topik untuk skala nasional tentang hadiah mobil bagi para jemaah yang sholat berjamaah, sampai beliau menceritakan tadi luar biasa sekali, dan mudah-mudahan ini bisa ditiru oleh pejabat-pejabat publik lainnya, terutama untuk kita semua yang merasa bahwa dakwah itu penting. Kita akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi, jangan kemana. Masih setia bersama kami dalam program Belajar Islam Live dengan segmen Akidah dan Kehidupan bersama dua narasumber kita, Ustadz Muhammad Ihwan Jalil LC. Beliau adalah narasumber tetap untuk program ini, untuk segmen ini, dan narasumber tamu kita, beliau adalah Wali Kota Bengkulu, Bapak Haji Helmi Hasan SE. Luar biasa sekali materi yang kita sudah bahas tadi, pentingnya dakwah untuk mempertahankan akidah. Sekarang kita akan buka line interaktif kita untuk line SMS. Kita akan coba bahas satu persatu yang sudah masuk di pagi hari ini. Ini pertanyaan ditujukan dulu ke Pak Helmi nih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Tadi Ustaz Helmi mengatakan bahwa sebuah ruangan butuh cahaya supaya terlihat benda yang ada dalam ruangan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah pejabat yang korupsi semisal sedang berada dalam kegelapan, itu artinya mereka juga tidak ada cahaya, tidak mendapatkan cahaya. Ini dari Pak Bujang di Bintan Kepri, Ustaz. Di Kepri, Pak. Iya. Ada dakwah telah ada di mana-mana, namun korupsi, kejahatan juga ada di mana-mana. Ini masalahnya di mana nih? Iya, silakan. Iya, seperti jawaban saya tadi, karena memang hari ini usaha atas agama itu, sebagaimana usahanya Rasulullah, itu memang sulit kita dapatkan. Saya berani mengatakan demikian, sulit kita dapat. Ketika 13 tahun Rasulullah berdakwah, menanamkan satu persoalan, persoalan iman, 13 tahun. Ketika iman umat itu sudah benar, sudah lurus, maka ketika turun perintah, perintah untuk tidak minum minuman khamr, ketika itu para sahabat sedang minum minuman khamr, maka turun perintah, maka ketika itu mereka bisa buang botolnya, lalu mereka tidak lagi minum khamr. Ketika turun perintah sholat, ketika itu mereka langsung sholat. Jadi kenapa? Karena memang ada kekuatan iman, ada kekuatan agama, ada keyakinan yang benar. Nah hari ini umat dalam posisi mereka amal agama, tetapi tidak ada iman, tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan. Saya kasih contoh satu hal misalnya kan kecil. Anak saya punya anak 3 orang, Hazel, Hanif, sama Fira. Satu ketika kami sholat berjamaah maghrib di rumah di balai kota, karena memang jauh dengan masjid. Kami sholat di sana dan kemudian ada imamnya. Kemudian terjadi dialog di belakang saya ini. Anak saya nomor 2 bertanya kepada anak saya yang nomor 1. Umurnya masih 5 tahun dengan yang 6 tahun. Dia tanyakan, "Bang, kira-kira Bang kalau saya Spiderman belago dengan Tuhan di menangan mana, Bang?" Berkelahi maksudnya, belago itu berkelahi. Jadi kalau Spiderman ini berkelahi dengan Allah, siapa yang menang, Bang? Bayangkan kita orang tua dengar anak kita bercakap di belakang seperti itu. Lalu abangnya ngomong, "Nip, kata papa enggak boleh lagi sholat tuh ngomong. Nanti papa marah." Kata adik-adiknya, "Oh enggak, Bang. Papa enggak dengar. Apa kira-kira siapa yang menang, Bang?" Maka kakaknya tadi yang 6 tahun tadi ngomong dengan sangat santai. Dia katakan, "Ya, menangan Spiderman lah, Nip." Bayangkan. Dialog itu terjadi ketika sedang sholat. Anak saya ini saya sekolahkan di sekolah agama. Dan saya juga berikan dia les kursus mengaji. Tapi kenapa kok keyakinan dia Spiderman ketika berantem sama Tuhan menang Spiderman? Menarik kan? Ini lagi sholat, lagi melakukan sholat tetapi yakin Spiderman. Bukan lagi di diskotik, apalagi orang lagi di diskotik, apalagi orang lagi maksiat. Ya kan? Ini orang lagi sholat. Tapi ketika terjadi dialog, yang mana yang menang? Spiderman. Ya. Seperti itu. Itu jawaban saya, silahkan diartikan sendiri. Saya ingin mengatakan
seorang yang punya keyakinan, punya iman yang benar, maka jawabannya tidak akan seperti itu. Tetapi ketika imannya belum, tapi dia tetap sholat misalnya kan, tapi teruskan saja sholatnya, bukan salah sholatnya, terus bagaimana kita perbaiki sholat kita. Nah kemudian apa yang saya lakukan dengan istri saya musyawarah, saya ceritakan kejadian itu. Saya bilang, dek, ini si Hanif sama si Hazel dialog tadi ketika sholat. Udah mama larang, ya bukan. Ketika dia dialog itu soal Spiderman itu. Kenapa seperti itu? Salah kita sebagai orang tua. Salah kita, kita anggap dengan sekolah agama sudah selesai itu urusan ustaz itu anak saya. Padahal enggak seperti itu. Kenapa? Karena kita tanamkan kepada anak tanpa kita sadari nilai-nilai kespedermenan. Ketauhidan Spiderman yang kita tanamkan, bukan ketauhidan kepada Allah. Contoh, ketika ada film Spiderman, saya ajak dia. Perasaan kita sayang anak, kita minta dia nonton Spiderman. Karena itu kesenangan, wah senang dia, wah memang makasih pak hebat Spiderman. Tanpa kita sadari, kita telah menanamkan nilai-nilai tauhid kespedermenan dengan anak kita. Kemudian ketika dia pulang, ada baju terbaru, baju Spiderman, kita kasih sama anak kita. Perasaan kita inilah tanda sayang kita sama anak, kita kasih baju Spiderman. Kemudian anak kita pakai Spiderman dengan sangat gagahnya. Seakan-akan dia ini menjadi seorang Spiderman yang bisa semuanya. Untung tidak loncat dari jendela, Pak. Iya, sempat ada yang loncat. Betul, betul. Ya? Iya. Nah, lalu saya katakan, pernahkah kita menanamkan nilai-nilai ketuhanan kepada anak kita? Pernahkah satu kalimat kita katakan, nak, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Allah itu mengetahui yang nampak maupun tidak. Pernah enggak? Enggak pernah. Salahkah anak kita ketika mengatakan Spiderman lebih hebat daripada Tuhan? Tidak. Karena itulah yang kita tanam kepada anak kita. Nah, kemudian setelah itu bagaimana caranya? Caranya enggak usah dimarahi itu anak. Caranya bagaimana kita buat cahaya? Kegelapan itu hilang dengan cahaya, enggak bisa lah dengan refleksi, dengan marah-marah enggak bisa. Lalu apa yang kita buat? Kita buat usaha. Usaha atas cahaya, usaha atas agama. Bagaimana usaha atas agama itu? Ya kita lihat aja Rasulullah bagaimana menghidupkan di rumahnya dengan taklim. Kalau nunggu saya pesantren dulu jadi hafiz Quran, jadi alim berguru sama ustaz ini, mungkin sudah keburu anak saya nikah, punya anak tiga baru saya paham. Kan begitu. Orang sekarang kan mengatakan, ah kamu ngomong-ngomong agama, kamu aja belum beres, kamu aja maksiat, kamu aja gak benar. Loh, pertanyaan saya, apakah orang yang ngomong itu sudah benar? Iya. Benar dan tidak kita ini bukan sekarang, ditentukan nanti ketika ajal menjemput, kita bisa ucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita itu adalah benar. Tapi kalau kita belum meninggal dan belum mengucap La ilallah, belum sukses. Sama juga ilustrasi, apakah muazin itu sholat dulu atau dia azan dulu baru ngajak orang sholat? Yang saya tahu mulai dari Bilal itu adalah dia azan dulu, belum sholat. Misalnya sholat subuh tadi, azan subuh dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang datang, kemudian baru sama-sama sholat. Kan begitu. Jadi bukannya baik diri dulu. Kalau misalkan baik diri dulu baru ajak orang, berarti kita sholat subuh dulu, sudah sholat subuh ajak orang, azan. Orang datang kita pulang. Weh, kamu ngapa pulang? Saya sudah sholat. Lah azan tadi, ah yang ajak kamu sholat. Yang penting kan saya sudah dulu. Kita kan tidak seperti itu. Bagaimana kita baik dengan ajak orang dulu. Ketika kita ajak orang, Allah perbaiki kita. Begitu. Nah ketika itu saya buat taklim di rumah, dan alhamdulillah, dengan taklim itu Allah perbaiki anak-anak saya. Saya enggak bisa perbaiki anak saya. Saya tidak bisa rubah keyakinan anak saya dari Spiderman kepada Allah, enggak bisa. Akan terjadi perlawanan. Tapi kemudian saya minta tolong kepada Allah, caranya adalah buat taklim di rumah. Dengan buat taklim di rumah, Allah turunkan tuh, ya. Allah turunkan hidayah, Allah turunkan kepahaman kepada anak-anak saya. Sekarang kalau saya tanya anak saya, si Fira yang 2 tahun, "Dek, Adik tidurnya jam berapa?" "Jam sekian." Nyenyak enggak tidurnya nak nyenyak? Yang buat tidur nyenyak siapa nak? Allah. Dek, adik cantik sekali pagi ini. Yang buat adik cantik siapa? Allah. Bang Hanif mau kemana? Mau ke sekolah. Bajunya bagus ya. Abang bajunya dari mana? Dari Allah. Yang membuat Abang Hanif ada, Mama ada, Abang Hazel ada, Bumi serta aslinya siapa? Allah. Adiknya nyawut, Subhanahu wa ta'ala, kata adiknya. Artinya, perlu dibuat suasana seperti itu. Ketika kita tidak buat suasana seperti itu, maka dakwah yang lain akan masuk. Dakwah Spiderman, dakwah Batman, dakwah yang lain akan masuk. Namanya ketika kita bicarakan kebesaran Allah, maka disitulah ada kemuliaan, ada kejayaan, ada kebahagiaan. Itulah yang dilakukan Rasulullah, keluar pagi balik malam.
Dia menyampaikan kalimat hak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sampaikan itu dengan banyak orang, dengan siapapun. Ketika dia ucapkan ini kalimat, maka kamu akan bahagia, kamu akan menang. Nah inilah yang mungkin menurut saya pertanyaan tadi adalah kenapa terjadi seperti itu? Karena saya lihat tidak adanya usaha agama, tidak adanya suasana agama, tidak adanya kehidupan agama di dalam. Tapi Pak dia ngaji Pak, tapi dia sholat. Saya tidak mengatakan bahwasanya orang yang ngaji, orang yang sholat itu keliru atau salah, tidak. Tetapi saya ingin sampaikan bahwasanya bagaimana ada usaha agama, bagaimana iman itu benar. Sebagaimana, bukan saya mengatakan saya sudah benar, tidak. Saya ini pendosa, saya banyak salah, saya banyak kelemahan. Tetapi dengan usaha ini perlahan-lahan Allah jaga kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu pun dari kita ini yang punya kemampuan untuk menghindar daripada kegelapan. Tidak ada kemampuan. Kita bisa terhindar dari kegelapan ketika Allah jaga kita. Kita bisa terhindar dari kemaksiatan ketika Allah jaga kita. Jangankan untuk menghindar dari kemaksiatan, untuk sholat saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Untuk perkara sholat, bayangkan loh. Allah panggil kita sholat, maka kita jawab tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah berikan kekuatan. Apalagi kita ingin menjaga diri kita, keluarga kita dari kegelapan. Itu perkara yang sangat berat. Bagaimana itu menjadi ringan ketika Allah bantu kita? Bagaimana biar Allah bantu kita? Maka kita perlu hidupkan suasana agama di dalam rumah tangga kita. Perlu ada usaha, perlu ada perjuangan, perlu ada korban atas agama. Itulah yang dilakukan Rasulullah dulu. Itulah akan dilakukan para sahabat. Nah ini yang tidak ada hari ini yang kita lihat. Rasa risau, rasa korban, rasa ingin mendapatkan agama itu. Nah kita menganggap agama itu sama seperti pelajaran biasa, matematik, bahasa Inggris. Seakan-akan itu sebatas pelajaran seperti itu. Maka hambar agamanya. Hambar ibarat pakaian saja. Padahal agama itu subhanallah itu luar biasa. Nah inilah yang perlu saya sampaikan, jawaban saya bahwasanya bagaimana kita membuat usaha atas agama itu di dalam diri kita, di rumah tangga kita, dan jangan sekali-kali kita mudah menghakimi orang. Ini juga kejadian perlu saya ingatkan. Hari ini kita mudah betul menghakimi orang. Hari ini kita mudah menghinakan orang. Hari ini senang kita membuka aib orang. Bahkan kita dianggap orang yang vokalis, orang yang hebat ketika kita mampu membuka aib saudara muslim kita. Padahal hadisnya sahih, ketika kita membuka aib saudara muslim kita, maka hinalah kita dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk lemah, kita ini makhluk dhaif, kita tidak bisa apa-apa, tetapi yang bisa memberikan kita kekuatan, yang bisa memberikan kita kepahaman hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelemahan kita, atas segala kebodohan kita, termasuk saya pun yang berbicara seperti ini. Saya tegaskan lagi, saya bukan orang baik, bukan orang soleh. Tapi saya berusaha ya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dulu sekemampuan saya, sekepahaman saya. Tapi saya yakin dengan dilakukan terus seperti ini, maka Allah akan tambah itu kepahaman. Allah akan jaga saya untuk apa terhindar dari kegelapan itu. Karena kita tidak bisa apa itu daya apa-apa kecuali Allah memberikan kekuatan. Saya cuma mau berkisah ya pada poin terakhir ini di mana masyarakat kita sekarang ini mempunyai kebiasaan untuk cepat menghakimi orang, cepat pengadilan saja ya baru mengatakan dia adalah tersangka, tapi media dan masyarakat kadangkala sudah membuat orang itu sebagai terpidana. Nah ada kisah pada zaman kekhalifahan Turki, Sultan Murad IV. Beliau ini memiliki kebiasaan, kalau istilah sekarangnya Pak Jokowi itu, blusuan. Satu ketika dia melakukan blusuan juga ini ke daerah-daerah. Dan tibalah dia di satu kampung dan mendapati seorang mayat, jenazah yang teronggok saja di tepi jalan seperti itu. Bahkan jangankan mau menolong mengambil mayat itu. Untuk melihat mayat itu saja orang tidak mau dan jijik. Maka dia tanyakan kepada masyarakat yang ada, kenapa bisa seperti ini? Ini mayat siapa? Saya mau tahu di mana rumahnya ini. Kita bertanggung jawab untuk membawa mayat ini kembali ke rumahnya. Orang-orang mengatakan, ya khalifah, ya sultan, ini adalah orang yang busuk, orang yang hina. Pekerjaannya selalu pergi ke rumah pelacuran, selalu pergi membeli minuman keras.
Iya. Orang tidak baik, orang semua jijik melihatnya. Tapi sang sultan ini, Sultan Murad keempat ya, mengatakan, oh tidak bisa seperti itu. Tidak mungkin mayat seperti ini kita biarkan. Ya. Kalau bahasa kita, kucing saja mati ya kita kubur. Iya. Ya, apalagi ini orang, cari mana rumahnya. Maka kemudian dibawalah dia mayat itu ke rumah. Ketika menerima mayat itu, istrinya kemudian menangis terseduh-seduh. Dia bilang, subhanallah, subhanallah. Ya, Anda adalah wali Allah. Disebutkan begitu kepada Sultan. Kenapa? Anda sangat baik, ya, sangat lembut hatinya mau membawa mayat suami saya pulang. Lantas Sultan bertanya, tapi orang-orang seperti itu sikapnya kepada suamimu, ada apa? Dia bilang, memang seperti itu dan saya sudah menegur dia berkali-kali. Ya, tapi dia tetap melakukan kebiasaannya. Setiap dia punya uang cukup, ya, dia pergi ke tempat penjualan khamar dan minuman keras. Dia beli sebanyak uang yang dia sanggupi. Kemudian dia bawa ke rumah dan dia tumpahkan, ya, serta dia pecahkan botol-botol itu yang berisi minuman keras. Oh. Ya. Dan dia berkata, alhamdulillah hari ini saya sudah menyelamatkan dengan izinmu ya Allah, ya kaum muda umat Islam, kaum muslimin ini dari beberapa botol minuman keras ini. Ya. Kalau dia punya uang cukup lagi, dia pergi ke tempat pelacuran, ya. Kemudian dia kasih ya dengan perjanjian kepada pelacur itu dan mengatakan, malam ini jangan kau melacur. Berapa yang kau butuhkan uang ya, berapa biasa kau dibayar, ini saya berikan. Ya, yang penting jangan kau melacur hari ini. Ya. Dan dia pulang ke rumah dan berkata, alhamdulillah malam ini saya telah menyelamatkan lagi beberapa pemuda kaum muslimin dari kelakuan perzinahan. Ya. Tetapi dia tidak pernah ingin menyampaikan kepada orang lain. Ya. Lantas orang lain sudah mencap dia sebagai orang yang buruk. Iya. Maka ketika saya sampaikan kepada suami saya ketika dia hidup dan mengatakan, kau nanti kalau mati tidak ada orang yang akan mau melihatmu, jangankan mau mengurusmu, melihatmu pun dia tidak mau. Tapi suami saya berkata apa? Insya Allah yang nanti datang membawa jenazah saya ke rumah saya adalah khalifah sendiri. Dan yang akan mensolatkan saya adalah para ulama ya, dan orang-orang soleh. Iya. Maka menangislah sang khalifah itu dan mengatakan, ketahuilah, sayalah ini khalifah, ya. Sayalah ini Sultan Murad keempat ya, yang membawa mayat suami dan kemudian diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan kemudian keesokan harinya diselenggarakan jenazahnya dan disalatkan oleh semua ulama yang ada di tempat itu. Setelah Sultan kemudian menyampaikan hakikat dari orang itu. Ya kita jangan hanya melihat casingnya, ya. Jangan ada orang yang seperti ini langsung kita menjudge. Ya kita tidak tahu. Ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dikatakan ruba madfu'in minal abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarra. Ada orang yang ditolak di pintu-pintu rumah. Kalau dia bersumpah atas Allah. Ini kata-kata bersumpah atas Allah di atasnya lagi doa. Kalau berdoa kepada Allah semua orang, tapi kalau wali-wali Allah ya, dia bersumpah atas Allah. Ya Allah, aku bersumpah atasmu terjadilah ini. Ya, itu adalah merupakan karamah kepada orang-orang seperti wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kala kita tidak tahu. Walaupun kita mempunyai keyakinan bahwa semua orang yang beriman adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pelajaran ini juga cuma ya kita mengambil pelajaran juga bahwa kita juga jangan memposisikan orang lain sampai berburuk sangka kepada kita. Betul. Yang diakibatkan kita menjadi penyebab orang melakukan perbuatan dosa. Iya. Ya. Karena kelakuan orang ini tidak bisa, walaupun ada keistimewaannya, tidak bisa juga menjadi pembenar bagi kita untuk melakukan halnya. Intinya seperti itu saya kira Pak Wali, ya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak mendapatkan inspirasi Bang Rey hari ini dengan kehadiran Pak Wali, Pak Haji Helmi Hasan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saya hanya ingin menyampaikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istilahnya dalam bahasa Arab katsarallahu amsalahu. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti Pak Helmi ini insyaallah ya. Wali-wali kota kita, ya para gubernur kita, para pemangku jabatan kita dalam skala apapun, ya punya perhatian kepada agama ini. Karena kullu mas'ulin, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Pak Wali nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang rakyat Maluku, ya, rakyat Bengkulu, ya. Demikian juga wali kota yang lainnya. Ya, mari kita persiapkan untuk itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga. Amin. Ya, Pak Wali, Pak Helmi dan kita semua dan terus jangan berhenti, Pak.
Ya. Amin. Jangan terus jalan terus program-program dakwahnya. Insya Allah kita dukung, kita doakan, dan mudah-mudahan wali kota-wali kota yang lain juga bisa terinspirasi. Insya Allah tidak harus dengan cara seperti Pak Helmi, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mungkin memberikan ilham yang lain, memberikan cara yang lain, ya. Boleh yang sama, boleh yang tidak sama. Yang jelas tujuannya adalah bagaimana i'la kalimatillah, menjadikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yeah. Ya, pemirsa Mata TV, menarik sekali apa yang kita bahas dan kita simak dari kedua narasumber kita di pagi hari ini. Tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Pak Wali sudah hadir di Umat TV, dan mudah-mudahan bisa bersua kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dengan dan ditunggu juga gebrakan-gebrakan lainnya. Juga terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan senantiasa sehat bersama keluarga dan bisa terus eksis dengan dakwah-dakwah. Insyaallah. Dan pemirsa Mata TV, mohon maaf SMS yang sudah masuk di redaksi kami di pagi hari ini tidak terbahas keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan sudah cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa Mata TV, untuk Anda kami ingatkan selalu bahwa kami selalu tayang setiap hari selama kurang lebih 24 jam dan mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita simak dan apa yang kita dengarkan di pagi hari ini. Juga terima kasih untuk atensinya, atensi aktif juga Anda yang sudah berpartisipasi aktif mengirimkan SMS. Mudah-mudahan insya Allah bisa berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola TV kabel yang sudah ikut merelay acara kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Terima kasih banyak, Pak.